Yo yo. Das das. Makan besar, makan besar. Iki sing langsung diuji coba ini. Oh kan. Ilat. Ora dibumboni lho, njaluk Royco. Lah iya isih enak. Mbah keluarin dolaran YouTube, Mbah. Ben monet, Mbah. Ya, purta-purta ya. Lah TikTok dulu, Mbah. TikTok ada ya. Pak I, Pak No. Pak Iman. Pak, Pak Sopo. Pak Sopo mancing. Pak mancing. Ayo mancing ramo apa lah saiki. Sehat. Ini ngumpulin lagi pas ngini to. Gimana Mas perasaannya Mas? Iya. Yeah. Terus. Terus. Piye? Wah. Mit. Mit, Prabowo to ndek iki. Aku iru wajahe Prabowo, wonge Prabowo. Lek ora ding Anies Baswedan deh. Sebelahmu Anies Baswedan. Piye de? Ngene dhisik Prabowo. Karena aku ndelok impake kabeh. Oh. Tadi face-face. Di konten creator. Bismillahirrahmanirrahim. Konten. Komrain. Eksis riin. Ini gantesan. Ayo iki mringis iki. Dadi kayak konten iki kok. Prabowo iki lho. Mas Arjun apa penting ya? Mas Arjun. Mas Arjun. Jadi lebut konten harus eksis. Lebut konten harus eksis. Om, lebut konten harus eksis. Oh, satu pokok juga ini. Lagi dong. Kayaknya tukang syutingnya ini. Badi ke? Nah, yang mana lo? Gede, eksis riin dong gede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iki sing kudu mlebu konten iki. Wajib iki. Tasuku. Belum? Belum pisan ora? Oke. Wa aikimu wasnabi wa la tuhsirul kepada beliau diucapkan terima kasih. Dilanjut acara yang ketiga yakni tahlil yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Kasimi kepada beliau dipimpin. Eksis riyen, eksis. Ini. Gaya-gaya. Ini panitia dalam ini. Ini panitia dalam. Panitia perwedangan. Panitia perwedangan. Pun. Oke, Bu. Mbak Ani, mimpi konten kudu senyum. Nah Mbak Ria Sepindah monggo kita sarang-sarang ujian syukur matengkos kemahala yang mana kita semua lupa konten om terutama empat iman yang tak sehat sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul di kediaman Atar. Wah, iki lho gamer ning kene to. Ih, asih sik sik. Nih, mlebu YouTube iki. Ayo mlebu YouTube. Pangahene Kang Sutine. Ini orang lain YouTube lo ya. Oke. Mau kleru YouTube. YouTube. Rame. Dan wasit tersebut kita semua yang menjadi anak dari beliau tetap diberi kekuatan keimanan sehingga menjadi wasilah kita di selanjutnya terus salawat teriring salam dan sambutan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga sahabat serta kita semua yang masih yang ditutup dengan ajaran agama beliau dan yang selalu kita harapkan untuk kita nantikan sobatnya tentunya sobat kita nubatan akhirat. Mudah-mudahan kita semua diaku menjadi umatnya dan kelak akan berkumpul di dalam jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebelum kami mengimami acara tahlil pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mohon maaf kepada senior-senior pada lain semua apabila kita mengimami namun nanti banyak kelelahan atau kekurang pasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita bersama-sama menuntutkan kepala kepada Allah, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat mengajak keluarga kita selalu dijaga oleh Allah SWT.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah alazim. Astaghfirullah alazim. Astaghfirullah alazim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila hadirin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad insyaallah Allah lan sedulur-dulur kula niki mau nembe sepindah niki kempalan kali sampean sedoyo terus dilalah tahun depan ditunjuk menjadi tuan rumah. Nggih, saderenge kula nyukani kabar lan kawruh kali panjenengan sedoyo. Monggo dulur sing saking Belitung jajal ngadeko ben dulur-dulur ngerti. Ya. Ngatuk coba yuk ayo ya. Ayo dulur-dulurku sing saka Blitang ngadek kok ah ngerti ya nggih ah insyaallah tahun ngarep awake dhewe dadi tuan rumah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Prabowo. 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 Kulo niki anake Pak Kambiah. Pak Kambiah kuwi ki mau anak lanange Mbah Ahmad Kasim. Saelinge kulo duwe adik jenenge Pak Sidik. Terus duwe adik meneh jenenge Lektun. Dhuwur-dhuwur kulo orang ngerti. Nah. Nggih. Marai kula mboten nate diceritani kali bapak kali mama kula sing niku. Terus kula ketemu kali Hasan iki wau. Ya sempat kaget. Niki mah. Lah wong biyen ki ora melok rono ya. Terus dheweke ngaku kula niki saka mbok pertama. Alhamdulillah ketemu. Nggih. Mboten niku. Terus kula yogane Pak Ambiah niku wau terdiri dari 9 bersaudara. Pak Ambiah menikah dengan Mbok Markini. Markini niku mamahe kula. Mamahe kula niku ora rabi meneh, bapake kula ya ora rabi meneh, tapi amin nek sing duwe bojo lebih saka siji. Nggih. Dadi dalam pernikahan bapak mamahe kula niku wau tukulah 9 6 putra dan 6 perempuan 3 laki-laki. Sing lanang niku enten 3. Sing barat terus sing nomor 3. Nomor loro. Sing loro niku pun balik ngadep pangerane. Dadi anake Mbah Kambiah niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesra penak. Alhamdulillah. Wonge Prabowo. Prabowo. Diatur posisi akan bersalaman-salaman untuk tuan rumah
semua ke depan untuk bersalam-salaman sekaligus jamaah akan berpamitan. Mudah-mudahan acara pada hari ini membawa barokah, berkah, manfaat untuk keluarga besar Benyamin Qasim dan keturunannya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa bertemu di tahun yang akan datang dengan keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Dan untuk ketertibannya, jamaah atau diawali dari yang laki ataupun bersama-sama, mari kita laksanakan yaitu bersalam-salaman. Sallallahu Nabi Muhammad. Oke.